Spotlight ni market sudah lama. Sudah bertahun-tahun lah. Mengapa orang pasang spotlight? Spotlight datang lagi cantik, lagi cerah. Mengapa? Kerana dia boleh menghalang penceroboh, pencuri atau perompak datang ke rumah you. Kalau dia masuk saja dekat you dan garden atau mana, dia akan buka pintu, banyak cerah, dia akan lari sendiri. Dia mesti lari kerana sekeliling rumah, neighbor semua boleh nampak dia. So, ini function spotlight. Mesti boleh jual sampai hari ini. Okey, sekarang kami cakap kamera. Kamera kami serupa dengan spotlight. Serupa, fungsinya serupa. Ada 12 biji LED. Tengok, 12 biji LED. Lain-lain orang hanya kasih satu biji atau lebih-lebih dua biji untuk IP camera. Tapi kami kasih 12 biji. Nanti kami akan cuba lux meter dulu. Sebelum saya tutup, saya kasih tengok ia kosong. Ha? Sekarang saya buat demonstrasi. Kami ialah satu function lagi paling besar. Kami ialah human detection dengan face detection. Ini untuk playback dengan senang sekali. Dia tak akan suka-suka tangkap. Kalau pakai motion, angin kuat, hujan lebat, daun bergerak, dia akan tangkap. So, banyak force alam lah itu. So, api tenggelam buka tutup. Eh, itu pun teruk lah. Betul tak? Okay, tengok kami ni. Saya tutup api sekarang. Okey, saya tutup api tengok. Pakai ini app ada lux meter. Dalam gelap dia kosong. Dia memang kosong, kosong. Okey, sekejap saya akan jalan. Okey, saya akan jalan tengok. Kalau tak ada orang, dia tak akan buka api. Saya jalan. Api akan buka. Okey, dengan cerah sekali. Okey, macam mana saya cakap cerah? Okey, tengok lux meter. Sampai 3. Sampai 2000 lebih. Okey, boleh. So, cukup. Tengok. Saya jalan lagi sekali. Saya tutup api. Tengok. Pekatan saya di belakang ialah repost. You boleh tengok. Kalau you tak cukup terang, di malam macam mana mau tengok pekatan? Muka pun tak boleh tengok. Muka cakap itu pekatan dekat you punya t-shirt. Kalau saya pakai full color, apa colornya t-shirt, you mesti tetap boleh nampak. Okey, jeans apa color, boleh nampak. Okey, sekarang saya buat demonstrasi. Sekarang saya tutup. Saya kalau motion, saya buat macam motion dia. Nanti ya, sekejap you tengok. Okey, sekejap. Okey, tengok ah. Ini sebagai daun. Angin tiup. Tengok asal api tak mau buka. Kerana motion. Ini bukan orang. Kami ni pakai AI, human detection. Dia detect itu human. Itu rusak tengok. Asal tak mau api tak mau buka. Nampak tak? Ini bukan orang. Okey, sekarang saya jalan lah. Tengok saya jalan lah. Mesti dia buka. Lagi saya. Saya jalan lah. Dia mesti buka api. Tengok. Inilah human detection, AI function, paling tinggi teknologi. Senang playback, lagi tak ada kasih force, tak akan suka-suka buka. Okey, kami dah kamera memang canggih dengan AI teknologi, ada mic, ada speaker. Terima kasih.